Selamat datang di channel Samsul Petualang. Sekarang tanggal 17 Juni, tepatnya hari Sabtu, gue lagi mau naik ke Gunung Salak 2, Pia Aji Saka, sama 6 orang temen gue yang biasa jadi panitia atau yang sering naik ke gunung. Kayak kemarin waktu gue ke Slamet, terus ke Sindoro juga, terus ke Sanggar juga, jadi ini tim-tim biasa, bukan ngadain open trip. Dan ya sekalian, karena gue sering cerita-cerita tentang Salak, jadinya kita silaturahmi ke Salak lah ya. Dan nggak berharap dapat apa-apa juga sih di Salak, karena memang tujuannya kita pengen healing-healing dan sekalian nge-vlog juga ya. Tapi kalau ada sesuatu hal yang menarik gitu kan ya nggak jadi masalah lah. Dan sekarang, oh ya, gue mau ngasih tahu dulu informasi untuk registrasi di Gunung Salak itu 30 ribuan, dan nggak terlalu mahal lah menurut gue. Tapi kalau untuk lo yang pengen ke Gunung Salak, diwajibkan safety lah, dan terutama untuk Salak di Aji Saka, lo wajib prepare tentang air. Dan sekarang pun tim gue, walaupun nanjak satu hari satu malam doang, kita prepare-nya satu orang tuh bawa 3 botol. Ya minimal sih 2 botol itu bawa, cuman takutnya kekurangan. Dan karena pada saat ini juga kita ada perempuan satu, ya kalau perempuan kan sering pipis, sering harus cebok kan, takutnya juga pengen pup dan lain-lain. Jadi kita prepare bawa air lebih banyak, dan logistik juga lumayan cukup banyak. Dan buat lo yang pengen tahu keseruannya nanti kayak gimana, lo wajib tonton video ini sampai habis. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dilanjut di jalan. Apa nih? Lagi. Biasa kalau kita mau lah dari Sanggar kan emang udah wow. Nah, durasi tolong lah. Salah. Jauh aja lu, godain lu. Tahu tadi makan lu. Gitu kan gitu galak. Biar enggak kenal pacet juga anjir. Pakai lumpur kayak jaguar paw. Emang lu tahu jaguar paw? Itu menghindari macan. Tuh kan. Dia ketawa aja anjing, tapi dia kagak tahu. Kagak pernah nonton film aja. Kan di dubbing bahasa Sunda lu situ. Tahu enggak lu? Iya, iya. Setelah jalan 5 sampai 10 menitan mungkin,
dari petilasan dan sekarang gue udah sampai di Camp Abri. Nah, atau di pos satunya. Dan kapasitas untuk ngecamp di sini mungkin bisa 2, 4, 6 ya. Tergantung tenda lah, tapi ya 6 atau sampai 8 tenda mungkin masih bisa. Bisa-bisa aja sih dipaksain di sini. Tapi kalau lu mau ngecamp di sini sih sebaiknya jangan lah, mendingan lu lanjut aja ke pos berikutnya gitu, karena dari sini masih jauh banget. Akhirnya kita ketemu trek pemanasan untuk Gunung Salak sendiri. Ya, masih aman lah ini. Akhirnya sampai di tanjakan yang kagak jelas. Mulai satu nih. Tuh. Udah naik. Bentar. Kita gimana caranya? Bisa sih. Sini aja. Kamu ke situ. Bentar kak, lu tunggu dulu. Nah, sini bisa kak, enak sini dah. Daripada situ. Yuk. Gil, urusin lo. Urusin. Jangan kasih tahu jalannya. Nih kak, pegangan gue. Ini sini. Ini. Enggak, itu bukan Dri. Ayo. Dah, lu berhenti dulu. Hup. Apa sih? Oke coy, setelah ya berjam-jam kita jalan dan masih belum sampai pos berikutnya, kita akhirnya mutusin ngeres karena emang lagi dapat tempat yang lumayan cukup landai dan waktu juga sudah menunjukkan jam 12, waktunya makan siang, jadi kita istirahat dulu. Setelah istirahat ya sejam, dua jam, tiga jam, gak tau lah. Makan-makan dulu. Ntar baru kita lanjutin lagi. Oke, gue bakalan bongkar-bongkar tas dulu, ngeluarin makanan. Oke okay, guys, setelah 1 jam istirahat dari jam 12, sekarang kita lanjut lagi jalan buat nerusin ke pos berikutnya. Ya, kita jalan santai lah, gak dipatokin. Dan pendakian kali ini juga lumayan cukup ramai, jadi kalau memang nanti di Salomon dapat space, gue bakal camp di situ aja, gak bakal naik ke Bangawinya aja. Jadi begitulah. Gak perlu dipaksakan untuk sampai atasnya. Di Salomon dapat tempat, gue bakal ngecamp di situ karena mager banget kalau harus ke atas tapi tiba-tiba tempatnya penuh. Yaudah, gue bakal lanjut dulu ya, nanti gue bakal kasih tahu trek yang wow-wownya. Ini juga udah wow nih. Ya, gimana ya? Mampunya. Kalau kita mengikutin yang lain aja.
Iya. Boleh. Ayo tungguin. Iya. Makanya enggak lagi pada mekar. Nih nih. Satu kaki. Nih buat lo yang pengen ke Salak, lo harus hati-hati dengan treknya yang kayak begini nih. Jadi kalau buat ke Salak tuh tidak untuk sembarangan juga. Harus siapin fisik, mental. Karena kalau fisik lo udah capek, tingkat halu lo bakalan berlebihan juga. Dan usahakan naik ke Salak sama orang-orang yang waras. Jangan sama orang-orang yang gak waras. Kalau sama orang-orang yang gak waras, malah ya kecot lah. Kok tempat gua ini belum kelewatin ya? Oke cuy, akhirnya sampai di pos Haji Salamod. Ya nggak tahu berapa jam. Haji Ibrahim. Ya kita mah nyantai-nyantai sih. Yang penting sampai. Ngeres dulu. Mantap. Gurih. Capek coy. Ini kalau buat naik ke Salak ya siapin fisik lah. Siapin fisik, siapin porter juga. Gurih. Itu ada. Coba dulu ah. Enggak kelar-kelar. Unyu-unyu nih treknya. Ke mesin. Salah. Gurih. Unyu-unyu tahu treknya? Iya. Gurih. Thank you.
Nih kak. Jam. Mana sih? Kak Indah. Oke cuy, akhirnya kita sampai di area camp dan kita bakalan mendirikan tenda. Gak tahu di mana, kita nyari-nyari dulu. Iya. Enggak. Selamat pagi coy. Sekarang jam 8. Gua sama yang lain mau summit ke puncak Salak 2. Dan alhamdulillah pada hari ini dikasih cerah. Cuman gua pagi-paginya enggak bisa ngerekam karena baru pada bangun. Kita bangunnya pada kesiangan semua. Enggak kesiangan sih. Sengaja aja bangun siang. Karena kan sebelumnya juga udah bangun terus masak-masak lain-lain gitu. Dan sekarang kita lanjut buat summit. Oke, kita sarapannya sarapan tanjakan. Ini baru mulai. Gak bisa gitu, gak langsung ngasih shock. Pelan-pelan. Kita pegang sini. Oke. Okay. Malah ribet anjir pakai trackball. Le, dadah, Le masuk kamera. Orang yang lagi ngerayap ya guys, kita lagi ngeliatin orang-orang yang lagi ngerayap di bawah guri itu, nggak tahu tuh ada tuh kelihatan tuh ya, ngeliatin orang ngerayap di Salak itu enak. Depan itu kura-kura aja. Thank you.
Alhamdulillah coy, kita sampai di puncak Fajar 9:30. Berarti trek dari bawah jam 8, 9, 9:30, 1 jam setengah. Harusnya estimasi sih 1 jam. Dan ketinggian puncak Fajar tuh 1917 mdpl. Kalau lu naik ke Gunung Salak via Jisaka lu dapat 2 puncak, dan kalau memang lu enggak sanggup untuk sampai ke Salak duanya, lu bisa sampai puncak Fajar aja. Ya, tapi kalau untuk lu naik Gunung Salak jangan pernah berekspektasi lu punya dapat pemandangan view yang bagus. Itu aja sih. Jadi kalau untuk naik Gunung Salak tuh lebih ke orang yang suka trekking. Orang yang lebih suka tantangan. Dah, itu aja. Jadi kalau buat lu yang nyari view ke Gunung Salak tidak rekomendasi. Oke. Ya udah, gua bakal istirahat nyemil-nyemil sama anak-anak, ntar baru lanjut lagi. Oke, coy. Setelah setengah jam di Fajar Kencana, akhirnya kita jalan-jalan, jalan lagi buat nyampe ke Salak 2-nya. Dan untuk dari puncak Fajar ke Salak 2 itu kita dikasih turunan dulu. Terus udah turunan baru lu dikasih nanjak yang benar-benar vertikal. Dan itu tuh benar-benar, ya itu trek paling sulit ketika lu naik ke Gunung Salak di Haji Saka. Dan nanti buat treknya kayak gimana silahkan lu lihat sendiri nanti kayak gimana. Dan mungkin sering lah kelihatan dari reels Instagram atau dari vlog-vlog orang lain pun ketahuan lah kalau trek buat ke Salak 2 tuh kayak gimana. Dan nanti pun gue bakal kasih tahu treknya untuk ke Salak 2 tuh kayak gimana. Oke, kita bakal lanjut lagi jalan ke sana. Dan semoga sebelum jam 12 kita udah sampai sana. Bye. Oke coy, lumayan juga abis melewatin tanjakan Wayahna. Dan sekarang kita lanjut terus ke webbingan terus. Dan Gunung Salak ya memang begini lah. Dan gue sengaja, jadi gue nanjak sambil megang kamera juga. Ya walaupun agak sulit dan beresiko, tapi insya Allah masih bisa. Tapi jangan dicontoh juga ya, megang kamera sambil jalan nanjak kayak gitu. Tidak untuk dicontoh. Oke, yaudah gue bakal lanjut lagi jalan. Dan memang yang lain juga masih di bawah, masih di belakang. Jadi kita akan terus jalan. Thank you.
Nih coy, buat lu kalau yang naik ke Salak 2, kalau nemu pertigaan atau ada plakat yang ini nih, ke kiri 1, ke kanan 1, kalau dari arah puncak lu ngambilnya kanan, kalau lu jalan Haji Saka, sedangkan yang kiri ini jalur Curug Nangka. Jadi kalau lu mau ke kiri itu masih bisa Curug Nangka kalau tahu jalannya. Kalau enggak tahu ya jangan. Coy, akhirnya kita sampai, hampir mau sampai ke puncak. Mungkin sekitaran 5 menit lagi kita sampai lah. Kita nungguin dulu yang belakang. Mantul. Sekarang sampai di puncak. Alhamdulillah, kita sampai di puncak. Puncak Salak 2, 21. Bapak Toleh, mantap kali. Mantap. Gimana? Kesan sedep. Pertamanya? Sedep. Oh, sedep. Luar biasa. Akhirnya sampai juga. Mantap. Bapak Mejet. Kesannya gimana Bapak Rano? Salak kecil tapi aduh parah. Kalah gunung-gunung 3000-an. Kalah ya. Kalah. Tapi pemula wajib lah kesini ya. Pemula wajib kesini. Besok open trip bawa 40 orang kesini. Mantap. Lu doang yang nge-morterin satu. Yaudah cuy, kita mau nyemil-nyemil dulu sekalian istirahat lah. Jadi kita nyantai-nyantai dulu sekalian istirahat. Dan setelah nyemil baru kita cus turun. Mangga itu duluan gitu. Ya turun. Tadi lu hutan dulu lah ini siap. Hati-hati. Gue itu kelunduran mau ikut. Ngecek lagi bentar. Oke coy, kita udah foto-foto, udah ngopi-ngopi di puncak ya sekitar setengah jaman lah. Dan sekarang kita trek turun lagi buat sampai area camp buat makan. Dan setelah makan kita langsung turun ke bawah. Ya kemungkinan sih, prediksi sih pasti bakal malam sih, nyampe malam. Tapi ya semoga gak sampai malam-malam banget. Yaudah, gue bakal turun dulu ke bawah. Bye. Oke coy, alhamdulillah kita udah sampai di area camp lagi. Sebenarnya udah makan-makan juga, ini udah siap-siap beres-beres. No di belakang gue lagi pada beres-beres anak-anak juga. Dan kita sampai di area camp tuh jam 3 sore. Dan sekarang udah mau hampir jam 4, kita siap-siap beres-beres mau turun.
Dan ya udahlah, perjalanan gue segitu doang. Tadinya pengen ngevlog ambil malam juga sih, ambil turun. Cuman gimana ya, baterai juga udah lowbat dan gue mau fokus jalan lah. Karena ada satu cewek juga kan, jadi ya udah kita fokus jalan aja. Dan thank you yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di gunung berikutnya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.